Halo Bapak Ibu sekalian, Dewa Trading senang sekali berjumpa Anda kembali. Saya Tatang Surya. Pada video ini, izinkanlah menyajikan trade history dari trading scalping yang menggunakan jurus Lucky Star. Pada hari ini, baru saja saya memberikan teori pada workshop dan kemudian teori itu dipraktekkan untuk trading pada real account. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Ini adalah sebuah real account yang menggunakan platform IB. Kemudian jika kita lihat trade log-nya, saya klik di bagian ini. Nah, ini adalah trade log dari trading yang dilakukan pada hari Kamis dan hari Jumat. Waktu itu ada acara kelas super scalping. Nah, di sini Anda bisa melihat ini ada banyak sekali keluar masuk, oke? Ada buy call, ada buy put, ganti gantian call put, ya, dengan menggunakan jurus super scalping. Lalu trade log ini saya rekap, ya, saya rekap menjadi kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada 13 kali trade atau 13 kali keluar masuk. Nah, Anda lihat di sini tradingnya, ya, memang ada yang loss. Anda lihat nih, dari 13 kali trading ternyata hanya loss 1 kali di sini, ya, hanya loss 1 kali saja. Yang lainnya adalah menang atau profit. Nah, kemudian modalnya berapa? Modalnya kita 13 kali trade atau totalnya plus minus adalah sekitar 11 lot dan rata-rata modalnya adalah 6,25 atau $600. Kemudian total profitnya adalah dijumlahkan yaitu mendapati profit sebesar $279 atau 45%, ya, bayangkan 45% dalam waktu plus minus 2 hari, ya, di mana masing-masing harinya kira-kira trading hanya kurang lebih 1 sampai 1,5 jam, bahkan hari ini baru trading kurang dari 1 jam saja. Artinya, jurus ini proven, jurus ini mampu menghasilkan profit yang lumayan, ya. Ini dia. Oke. Jadi, jurus itu cukup proven, ya. Mampu menghasilkan profit yang lumayan dengan waktu yang singkat. Nah, jurus ini disebut dengan jurus super scalping, yaitu day trade keluar masuk di hari yang sama, dan saya senantiasa memberikan signal entry ataupun exit melalui media chatting atau live trading. Demikian video ini, saya Tatang Surya dari dewatrading.com mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.